aja saya mundurin. Oh, boleh. Oh, cendro, suwe. Awas ya. Go go go. Mayan pelaris baru mau ke spot nih. Paget. Awal yang bagus, tos dulu kita, Bang. Mantap. Bro, umpan cumi. Jangan taruh. Masih ada umpannya. Ada. Strek, Mas. Masak air pertama kita, Mas, Bro. Kecil, Mas, ya. Kelihatannya melengkung. Pak. Bang. Gitu ya, Mas. Jos. Mampus. Wajib. Ada umpannya cumi. Pasti lewat. Oke, strike, Bro. Oke. Alhamdulillah. Terus 3-0 ya, Mas. 3-0. Oh, iya. Itu banyakkan itu sih. Ngopi, udud, rokok, mie. Tunggu pembalasanku ke sana. Alhamdulillah. Dari tadi pakai spoon susah, Bro. Akhirnya makannya pakai jig tuh. Jos. Lumayan, gak terlalu besar, tapi ya lumayan lah biar tambah nggak penasaran. Jos, hati-hati, Mas, kena tangan.
apa sih dia dipakan? Dua kali loh. Jas pokoknya. Aduh. Agak siang baru makan bro. Oke broku, istirahat dulu nih. Kita akan bikin kopi, masak mie. Nah, kalau ada waktu bakar ikan lah. Di Pulau Damar kita neduh dulu karena cuaca gerengseng panas. Najib teman-teman, ada trip suka-suka ini benar. Oke. Mantap, pasang tenda mas. Najib teman-teman, yang dinamakan mancing suka-suka. Panas bro. Masuk dulu. Terbakar cendro sama itu tuh. Gitu ya. Kopi kapal api. Makan bro, makan mie nih. Kita coba nih hasil tangkapan di biji teh sebelah. Oke broku, makan sudah, ngopi sudah. Waktunya kita balik kanan broku karena angin sudah mulai kencang ya. Noh, kita udah kenyang tadi, udah mampir di Pulau Damar broku.
acara makan-makan hasil hasil mancing. Oke broku, sekian dulu trip kali ini, masih menggunakan perahu karet dari Auto Butga Indonesia bersama Mas Slamet Handoko. Oke, yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.